Kalau anda meyakini Muhammad adalah seorang Rasul dan anda berkata raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Muhammad sebagai nabiku, wa bil islami dinan, aku ridha Islam sebagai agamaku. Kalau anda ridha Muhammad sebagai Rasul anda, maka harus benarkan segala perkataannya. Konsekuensi dari dia seorang Rasul, dia pasti enggak mungkin salah. Kalau salah pasti ditegur oleh yang mengutusnya. Yang mengutusnya adalah Tuhan. Tuhan enggak mungkin salah. Anda harus menjalankan segala perintahnya. Dan anda harus menjauhi seluruh larangannya. Dan anda harus beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Tidak boleh bikin syariat sendiri. Faham? Itu konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi jangan bikin syariat sendiri. Seperti saya lihat orang-orang tawaf, orang-orang sa'i dan umrah. Setelah sa'i mereka sholat dua rakaat setelah sa'i. Ini dari mana? Tidak ada. Yang ada cuma dua rakaat setelah tawaf. Ada orang lagi, orang Indonesia bikin dua rakaat setelah sa'i. Nanti umrohnya Nabi kurang keren kah ditambah-tambah? Ya. Nabi sudah jelas, tawaf tujuh putaran, sholat dua rakaat. Sa'i tujuh putaran selesai. Cukur rambut selesai. Ngapain ente lagi sholat dua rakaat setelah apa? Sa'i. Ya. Ini kan sholat Ustaz, masa enggak boleh? Ya enggak boleh, ente melanggar. Ente sok jadi Rasul kalau begitu ceritanya. Seakan-akan umrohnya Nabi enggak sempurna. Ya. Makanya Said Ibn Sa'id melihat seorang sholat sebelum subuh beberapa rakaat. Dia tegur, kenapa ente sholat berapa rakaat banyak? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Allah akan mengadabmu karena kau menyelisih sunnah Nabi. Ya. Paham? Ya boleh tambah-tambah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti kalau ada orang punya ide, bagaimana setelah tawaf, setiap satu putaran tawaf dua rakaat. Putaran kedua dua rakaat. Kira-kira gimana? Kan lebih keren lagi. Tiga putaran dua rakaat lagi. Jadi setiap sholat ada 14, setiap tawaf 14 rakaat. Akhirnya orang bikin ide macam-macam. Orang bikin ide lagi. Bagaimana kalau kita sholat tahiyatul masjid berjamaah? Kan keren itu. Ya, ya tidak? Sholat berjamaah dianjurkan. Sholat tahiyatul masjid berjamaah, sholat berjamaah dianjurkan. Sholat tahiyatul masjid dianjurkan. Kita bikin gabung. Kita combine. Jadi apa? Tahiyatul masjid berjamaah. Keren atau tidak? Tapi enggak boleh. Ini bikin syariat baru seperti itu. Enggak boleh. Paham? Jadi di antara konsekuensi bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, ente tidak beribadah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berzikir. Ngapain sih zikir gitu? Dulu Rasulullah zikirnya begitu kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah. Ini apa Islam seperti ini? Ya Ustaz sambil olahraga, ya ente olahraga lain, zikir lain, ente jangan bilang kalau begini lebih khusyuk, lebih menerawang. Ya, ente beribadah bukan pakai hawa nafsu ente. Beribadah dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau Rasulullah dan para sahabat itu zikirnya begini, mungkin Abu Jahal ketawa-ketawa dari dulu. Abu Jahal, Abu Lahab, wah Muhammad juga zikir kayak orang gila. Ya. Nah, ente jangan bikin syariat macam-macam. Ente beribadah bukan dengan hawa nafsu ente, ente beribadah dengan syariat Rasulullah. Kalau ente masih mengakui Nabi sebagai Rasul, kalau enggak ya bikin syariat sendiri, terserah ente. Enggak usah lagi baca hadis-hadis Nabi. Setiap tarekat punya syariat sendiri. Oh, tarekat ini gaya zikirnya begini. Tarekat itu zikirnya begini. Tarekat itu zikirnya begini. Ya, kalau begitu rusak Islam ini. Ya. Baik.